Assalamualaikum, hai semua. Hari ini aku mau bikin ayam kecap. Ini favoritnya bocil-bocil banget. Apalagi ini kan sama nasi panas. Banyak kalian mau dicobain. Untuk bahan-bahannya, di sini aku menggunakan sekitar 600 gram daging ayam. Terus aku marinasi dengan garam sama kaldu. Lanjut aku panaskan minyak secukupnya, terus aku goreng daging ayam sampai warnanya kecoklat-coklatan. Untuk bahan-bahannya, di sini aku menggunakan 5 siung bawang putih, terus bawang merah secukupnya, dan aku blender kasar seperti ini ya guys. Lanjut, jangan lupa ayamnya dibolak-balik sampai warnanya kecoklatan dan jangan lupa diangkat dan tiriskan. Selanjutnya di sini aku tumis bawang putih, bawang merah yang udah aku haluskan, tumis sampai benar-benar wangi atau matang. Setelah bumbunya udah matang, di sini aku masukkan air secukupnya, terus aku masukkan daging ayam yang udah aku goreng tadi. Terus aku masukkan garam, kaldu, dan sedikit lada, lalu ini aku aduk dan masak sebentar sampai ayamnya agak menyusut sedikit. Dan aku masukkan kecap sesuai selera ya guys. Terus ini aku masak sampai dia agak mengental. Setelah airnya agak menyusut, terakhir aku masukkan 1 buah bawang bombay dan daun bawang sama rawit. Dan ini aku masak sebentar. Dan ini dia ayam kecapnya udah jadi, siap disajikan dengan nasi panas, pokoknya kalian wajib cobain. Oke guys, selamat terikuk dan jangan lupa dukung terus channel saya agar terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.